Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Art and Heretic, para pemirsa, para subscriber YouTuber yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kesehatan. Sore ini anginnya sepoi-sepoi ya. Bisa dilihat dari bunga yang bergoyang-goyang, bunga yang berjoget-joget. Sore ini saya ada di sebuah musola yang sangat bagus ya. Ini adalah musola di daerah Desa Legowo, Kecamatan Bunga. Ya. Apanya mas? Musola lagi mas? Kecil loh. Ada tulisannya kok itu. Tamu satu masjid ya. Insya Allah musola ini, insya Allah ini. Ya. Ini tulisannya itu. Jabal. Apa itu ya. Coba kita lihatin dari sana sih. Musola seingat saya ini. Anginnya lumayan besar ya, karena apa ya, ini musim-musim penghujan ini. Loh ya. Iya mas, musola Jabal Rohman. Sore ini kita akan menuju ke sebuah makam das ya. Orang sini mengatakan makam das karena memang yang dimakamkan itu adalah hanya sebuah kepala, potongan kepala. Ceritanya dulu ada kepala yang hanyut di sungai, kemudian blending ke situ, kemudian sama penduduk di apa ya istilahnya itu disingkirkan, ditaruh kembali, nggak mau ke situ, terus akhirnya dimakamkan di situ, hanya dinamakan makam das. Nah dari musala sini kita lurus saja, lurus notok, nanti situ ada sebuah warung-warung, nah disitulah lokasinya, seperti itu katanya. Oke langsung saja kita ke sana. Akhirnya di pendem-pendem Riki malam ngotem. Oh berarti dulu awal ceritanya itu wonten sirah ngawon ngundang Riki. Berarti ini kok bengawan? Oke. Bikin di era kan batang burun. Ya bikin terakan lah tuh. Batang burun balik malik. Balik malik. Kita akan balik malik. Arti pendem-pendem Riki. Oke. Ngotem Riki ini sih aslinya ngotem 103. Kembungnya ini kuteng geyok idul pol ini kuti benderung geria opunan tuyon ini ku? Anu ini ku nopo awak ini lho terus si kile teng meriko kile ini desa meriko itu untuk pedotnya kan apa? Iya buatan menyatu, buatan tak? Buatan maka ini kalau ini ngalih buatan makan gembung karena itu kubatin gini ini saat ini kita bajaran ini geria mereka. Oh ini kok gembung kita memiliki makam das yang sikile tengahnya om mereka makam lom ini kok lom ini kok malah sejari ngoten bro apun ten jenengan Pak Sinten Pak Budari Pak Budari oh berarti makamnya di sini Pak nge ingin tiwasi wonten nyoko pohon-pohon ageng meriki meriki oh ini pohon nih. Iya, perenuk pageng, tukur. Berarti ngapunten, berarti sih kan warna-warna di batang ini. Kenapa? Ini ki mantu nih yang ngambang, ini cikat mantu kloros ini sedoyo nih. Terus juruk pedal nih, ki telah semuanya ngatuh sakit trek nih. Ini pula ki ambak sih ngeler. Kok ngateng ya? Oke. Ini ki sih kan pinggir Amerika yang tanah kuiti ori. Iya. Terus tingginya dari om Riko yang kan nori ini kali dapur tengah-tengah tambak meriki tata ya aku lagi ambak sih Mbak Bati setiap pulau Mbak Bati yang kampung medal sedoya Riko mungkin ini kekendel jangan pendatang Bali kalau ini nambi ya tadi banyak Riko tapi buatan semerah Pak sing ngapunten dia sing sosok sosok niku sinten buatan ini semerah buatan ini semerah berlami ke tahun-tahun kian ya iya, makanya merdek merikin ini umur rolikur saat ini pun
itu gansal. Ini kita cek tambah nih, Ki. Nggih. Kita naik niki. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Berarti perkiraan nggih sekitar di sini Pak Makame nggih. Nggih, nggih, nggih. Berarti di sini dulu ada makam das ya. Makam kepala yang dimakamkan di sini. Sekarang sudah hilang karena perkembangan zaman, sudah ada warung, sudah ada kampung dan lain sebagainya. Mungkin itu keterangan dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.